goreng tupai ayer aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semuanya di channel YouTube kami Kang Bahar Bahagia. Alhamdulillah hari ini Saras sudah berada di tempat baru, belum kandang yang belum selesai ya, di Jaten Kragilan. Ya, ini kandang sedang proses pembuatan. Ya. Ini jadi kandangnya Bahagia Stable. Ya, alhamdulillah sahabatku semuanya. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu hal yang mungkin kira-kira Saras bersin-bersin kita butuh enggak, yang coba Saras bersin-bersin ini ada sesuatu yang dipegang istri saya. Ada motor melewat. Enggak ya, ini adalah kacamata kuda, atau ada orang yang bilang topeng ya sahabatku semuanya. Nah, sahabatku semuanya, ini untuk telinganya, yang ini ya. Yang ini untuk matanya. Nah, sahabatku semuanya, perlu sahabat ketahui bahwa kuda itu pandangan matanya itu 360 derajat. Artinya dari belakang pun dia bisa melihat. Sehingga ketika kita kuda ini awalnya juga merupakan binatang yang dimangsa. Sehingga dia akan lebih waspada sifatnya ketika bertemu dengan sesuatu hal, terutama yang baru. Nah, ini kacamata kuda ini ya, fungsinya memang untuk membuat kuda itu fokus untuk melihat ke depan ya, tidak ke kiri, tidak ke belakang dan sebagainya. Nah, alhamdulillah sahabatku semuanya, kira-kira ketika kita berkuda wajib nggak kita pakai kacamata kuda, pakai topeng ini atau tidak? Nah, kita lihat situasi. Semisal kita berkuda di jalan raya, enduren di jalan raya, sering ketemu jalan raya, maka menurut kami penting pakai topeng karena dia biar fokus ke depan, sehingga ketika ada mobil-mobil besar, tangki, truk gandeng misalnya, yang dia mungkin tidak biasa melihat, dia tidak terkejut seperti itu, sehingga langkahnya tidak kita ketahui. Nah, tetapi kalau kita ya mau enduren ini apa di hutan kayak gitu ya, atau di tempat-tempat yang sepi di kampung seperti ini ya. Nah, kita nggak perlu topeng ya, karena paling hanya lihat hal-hal yang sangat sederhana seperti itu, tidak mobil-mobil besar. Makanya topeng ini hanya untuk melindungi agar pandangan kuda fokus ya, seperti kita pandangannya nggak fokus itu kemana-mana nggak karuan, karena sekali lagi ya bahwa kuda ini memiliki mata yang 360 derajat itu dia bisa melihat ya, muter seperti itu, karena matanya ada dua gitu ya, jadi muter, jadi hingga otomatis ya kuda itu akan bersifat lebih waspada. Nah, silakan bagi sahabat semuanya, kalau sahabat semuanya enduren di jalanan, di jalan raya maksud kami, yang banyak punya mobil, banyak sesuatu yang asing, mungkin perlu pakai topeng. Tetapi ketika di jalan kampung seperti ini barangkali, atau di lapangan atau di hutan, malah justru kalau saya sarankan, kalau di hutan yang tidak kita ketahui, malah saya pribadi menyarankan untuk tanpa topeng. Karena ketika nanti ada binatang buas atau berbisa, kuda ini kan tahu ya. Begitu kuda tahu, kok tahu? Kuda ini tahu, ya otomatis nanti dia akan lebih waspada memberitahu kita agar kita bisa segera menghindarinya. Ya, demikian tadi ini Saras ini kayaknya selak pengen lari-lari nih sahabat semuanya. Gatel-gatel dia kalau nggak lari ya, tetap bahagia, tetap berkuda, dan jadilah soft terdepan dalam kebaikan. Sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo, hayo, hola. Luar biasa Saras. Bentar. Alhamdulillah. Bentar lagi.
Gimana tuh? Kita coba kamu jalan-jalan di sini, Sat. Wis. Wis.